Oke, kita coba onkan MCB lampu 1, lampu 2. Bagaimana cara merakitnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hardi Kreasi Channel. Oke, saya doakan semoga teman-teman subscriber dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada saat ini saya akan berbagi tutorial cara memasang saklar tunggal dan satu lampu untuk dua kamar. Misalnya ini adalah untuk kamar satu dan ini adalah untuk kamar dua. Bagaimana cara penyambungannya? Simak video ini sampai selesai. Oke, untuk yang selanjutnya kita singkirkan dulu saklar. Sekaligus peteng lampu. Oke, di sini MCB kita offkan dulu ya. Dan tidak ada arus lednya. Ini hitam ini adalah kabel dari sumber adalah kabel fasa. Kemudian yang biru ini adalah kabel netral. Pertama kita pasang kabel untuk saklar ya. Untuk kabel ini biru dan hitam yang ke saklar ini semuanya adalah kabel fasa ya, kabel fasa. Yang hitam ini adalah kabel input ya, input saklar. Yang biru ini adalah untuk output. Oke, kabel saklar ya. Jadi yang hitam ini adalah kabel fasa input, yang biru adalah fasa untuk output dari saklar. Oke, selanjutnya untuk fitting lampu satu ini kabelnya sudah saya pasang ya. Untuk mempercepat video ya. Untuk yang bagian ulir ya, ini adalah kabel, harus kabel yang netral ya. Jadi ini kabelnya ada kabel biru netral, hitam fasa. Selanjutnya kita pasangkan kabel kabel utama, saluran utama ya, dari dus pertama ke dus kedua. Jadi ini adalah untuk contoh saklar yang dipakai untuk satu kamar ya. Berarti ini untuk dua kamar ya. Jadi satu kamar satu saklar, satu kamar satu saklar. Oke, sudah saya pasang kabel untuk saluran utama. Berikutnya kabel untuk saklar ya, saklar kedua. Ini menjadi saya ingatkan lagi untuk yang ke saklar itu kabel biru itu adalah kabel fasa juga ya, untuk jadi fasa output ya. Output dari saklar, yang hitam adalah inputnya.
Berikutnya adalah fitting untuk lampu, misalnya untuk kamar 2 ya. Ini sudah saya pasangkan kabelnya untuk menghemat, untuk memperpendek waktu ya. Biar video tidak terlalu lama. Oke, selanjutnya kita pasang sakarnya. Nah, ini adalah sakar tunggal ya, satu sakar tunggal untuk menyalakan satu lampu. Lampu yang pertama ya. Langsung kita pasang ya, seperti biasanya ya. Ini untuk merah ini adalah input, yang putih ini adalah untuk yang output ya. Jadi kabel biru di putih, kabel hitam di bagian merah. Ya, kita tancapkan saja. Oke, sekaligus kita pasang sakal yang kedua dulu ya. Seperti yang pertama tadi ya. Ini untuk yang merah input ya, kabel hitam, yang putih adalah output sakal kabel yang biru. Oke, untuk selanjutnya adalah penyambungan kabel ya. Jadi untuk tidur yang pertama ya, kita sambung yang mana ya, yang output dari sumber ya hitam, kemudian input sakar hitam ini ya, kemudian hitam kabel hitam ini yang ke saluran yang kedua ya, kita jadikan satu. Saya sambung dulu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua apa ya, kita sambung ya, adalah kabel netral dari sumber, netral lampu, dan kabel netral dari yang saluran utama ya, kita sambung, kita jadikan satu. Oke, sudah. Berikutnya kabel fasa ya, dari lampu, dan kabel output dari saklar kabel biru ya. Sambung dulu. Oke. Selanjutnya yang kedua ya, kedua kabel sumber ya, yang dari saluran tadi, dari fasa
ke kabel hitam yang input saklar. Kita sambung dulu. Oke, selanjutnya kabel ini yang fasa dulu ya, yang fasa dari saluran utama dan fasa netral ya, netral dari lampu. Nah, kemudian yang terakhir ya, output dari saklar yang kabel biru dan kabel fasa dari lampu kedua. Nah, cuma gini ya penyambungannya. Ini untuk misalnya untuk dua kamar ya. Untuk yang tiga kamar dan seterusnya hampir sama dengan ini. Oke, cukup ini ya. Saya beri penutup dulu ya. Oke, sudah. Berikutnya untuk yang ini. Oke, sudah. Selanjutnya kita uji coba. Pasang lampu. Oke, kita coba ya, kita onkan MCB nya onkan saklar, nyala, mati. Oke, demikian video tutorial cara pasang dua saklar juga dua lampu itu untuk dua kamar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.